geber bang, bang geber bang, geber bang, geber bang. Asik. Wah ini dia. Wah sekarang moge semua ini. Moge semua sekarang Bekasi. Wih, kinclong banget lagi. Asik. WR3 semua ini kecil-kecilan sih. Ini WR3. Ini doang nih Solihin tuh. Tuh Solihin nih. Nih Solihin. Halo Bang Soleh, dari mana Bang? Salaman dulu kita. Anjir. Selamat pagi Pektok. Nggak connect ya, nggak nyaut ya. Oke guys, hari ini udah 2 minggu lebih, kangen juga nggak bawa Zenik. Akhirnya kita merumput, dorong dulu lah, dorong dulu guys. Akhirnya kita berangkat lagi bareng teman-teman JTRI Bekasi. Weh, Pak Demil ya kan. Mantap Om Rama. Wah sekarang moge semua ini. Moge semua sekarang Bekasi. Tuh moge lagi. Halo guys, ke Jakarta kita. Kita ke Sensi. Mantap, peleknya hijau Z900 Om Rama. Mantul. Oke. Oke guys, kita langsung berangkat. Seperti apa keseruannya? Semoga dimudahkan segala macam urusannya guys. Oke, jangan lupa senggol tombol like-nya guys, biar like-nya tuh tembus banyak guys. A few moments later. Sebelum jalan kita cek dulu anginnya, soalnya kayaknya agak kurang nih. Geol-geol dulu tadi pas cornering. Nah ini baru nih masuk ya. Nggak ada ukurannya ya? Ukurannya ada ya? Ada. Berapa nih? Bikin 33, tadi awalnya 20. 20 kan? Jauh banget 20. Belakang coba cek berapa. Depan enaknya berapa ya? 30 ya? 30 aja, belakang 28. Depannya 20 tadi. Sekarang mau diri berapa? Tadi 20 depan. Ini 33 kayak terlalu keras ya? Bukan sih, saya juga 34 biasanya. 34 ya? Belakang gua bikin 28 sih. Belakang berapa? Belakang 36. 36. Enggak terlalu keras ya? Kalau di bukunya
punya catnya Pirelli 28. 28 iya. Tergantung ban buat L kan pakai gue ya? Iya. 30. 30. Belakang. Iya. 90 lah, gue lebih top di depan. Ada angin, ada hujan. Di rumah ada angin, nggak sempet gue. Ah, ah, nambah angin doang. Nambah angin. Enggak. Tadi udah itu mana sih omnya udah ada tadi. Tikum, ayung ya. Depan. Nah iya sekalian. Apanya? Iya. Itu WR3 style tengah apa? WR3 semua ini kecil-kecilan sih kan. Ini WR3 okay. Ini doang nih solihin lah tuh gitu. Solihin WR3 tuh solihin nih, nih solehin. Halo Bang Soleh, dari mana Bang? Salaman dulu kita. Anjir, solihin. Mantap. Nih gue naksir sama ini tuh ya kan. RR yang satu ini tuh. Asik. Iya ini baru pelek tuh. Ya kan. Bukan OZ. Nih jadi banyak moge kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. Moge semua. Jet RG. Kita ya. Muterin tahun. Oke. Okay. Sekali aja terus langsung makan dulu. Sekali aja puter langsung makan. Setelah makan baru kita muter lagi. Baru kita muter lagi. Oke. Okay. Iya, tahun yang sate taichi. Sate taichi ya kan? Yang waktu itu kita. Kang, berapa nih, Kang? 6.000. 6.000. 500 ya, Om? 500 ya? Iya. Mantap. Asik nih baru, ya kan? Tuh. Wih, kinclong banget lagi. Asik. Oke nih, jalan ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi Tikum di sini nungguin Om Ayung sekalian ngisi-ngisi angin. Asik. Siapa jetek merah? Baru datang itu baru datang, ya kan? Pas banget berarti. Ah, oke, okay, sip. Oke, okay, udah gabung berarti. Mana tadi si Om udah datang. Hehehe. Kakak Najwa ada teman ya kan? Asik. Afrika ya kan,
udah dibilangin nggak boleh balapan yang nggak resmi, malah ikut-ikutan, akhirnya jungsep. Ya udah, sekarang sih kita nikmatin aja lah yang ada, ya kan, bersyukur yang penting. Buat teman-teman juga, terima kasih yang udah subscribe ke Jadi Kalau Vlog channel. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu, dimurahkan rezekinya. Parkir di sana.
moments later. Oke, guys, kita udah makan nih di Paun. Sekarang kita lanjut lagi ya. Tuh anak-anak di seberang tuh. Muter dulu kita. Ada Z1000. Seru ya, pakai moge sekali gas doang langsung wes hilang. Mantul lah pokoknya. Rame nih guys. Cekrek, ada fotografer, pas banget itu. Terlalu dekat. Geber bang. Asik. Wah, ini dia. Siapa? Aduh, motornya siapa ya? Si Puji. Mantep bang, keren banget. Tos dulu. Set. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah.